Tekan kualitas rasa untuk memikat konsumen, produksi bawang goreng varietas asal Rubaru Sumeneb Madura terus dilakukan uji produk saat hendak dikirim ke luar negeri. Puluhan ton bawang goreng varietas asal Rubaru Sumeneb Madura yang diproduksi oleh para pelaku UMKM terus-menerus tembus pangsa pasar Eropa. Dalam setiap pengiriman, pemerintah setempat selalu menguji setiap produk yang hendak dikirimkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan rasa dari setiap pengiriman agar nantinya permintaan bawang goreng terus meningkat. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wangsojudo mengatakan pihaknya menginginkan rasa yang diberikan tetap konsisten, sebab ia menilai kondisi selera orang luar negeri sangat detail dan sensitif terkait persoalan makanan. Rasanya masuk ke tesnya orang Eropa, pasti permintaannya pasti. Karena orang Eropa itu kalau urusan tes makanan itu dia paling hebat. Kalau sudah masuk Uni Eropa itu bisa masuk ke semuanya. Ini masuk Belanda, dia pasti bisa masuk Belgia, Jerman, Inggris. Semua pasti bisa masuk, karena standarisasinya memang agak susah. Yang 100 gram 2.200. Yang 100 gram 2.200. Yang 500? 1.100. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sumeneb terus melakukan berbagai cara untuk mendorong produk unggulan lainnya agar masuk ke pangsa internasional. Wildan Lipu Prasasti, JTV.